Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani bahwasanya beliau pernah menceritakan kenapa Nabi Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Ibrahim alaihi salam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya khalilan. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, qila li Ibrahim alaihi salam bi ayyi syai'in ittakhadha Allahu khalilan. Pernah suatu ketika ditanyakan kepada Sayyidina Ibrahim alaihi salam, wahai Nabi Ibrahim, dengan apa lantas amalan yang membuatmu dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya? Kemudian Sayyidina Ibrahim mengatakan, aku dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya dikarenakan aku senantiasa melakukan dan mengistiqomahkan 3 perkara di dalam hidupku. Ittakhadallahu li khalilan bi 3 asya. Allah Subhanahu wa taala menjadikanku kekasihnya dikarenakan aku senantiasa melakukan 3 perkara. Apa lantas 3 perkara tersebut, wahai saudara-saudaraku? Dia mengatakan, al-amrul awwal akhadtu amr rabbi ala amri ghairi. Beliau mengatakan penyebab yang pertama aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya, sebagai orang yang dekat dengannya, adalah karena aku mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala di antara perintah-perintah selainnya. Tidaklah aku mengerjakan suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut mengandung daripada perintah Allah, itu jauh lebih aku dahulukan daripada perintah-perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap diriku, maka apapun pekerjaanku ketika itu, aku tinggalkan pekerjaan itu dan aku dahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa bahkan ketika beberapa kali saya didatangi di dalam mimpi, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anakku, maka aku tidak pernah ragu untuk mengikuti dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itulah pertama kenapa aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya yang sangat dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan aku senantiasa mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala di antara perintah-perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, al-amru tsani, kenapa aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya? Beliau mengatakan bahwasanya saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya dikarenakan aku itu, kata Sayyidina Ibrahim, mahtamamtu bima takaffalallahu li, kata beliau. Penyebab kedua aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya dikarenakan aku tidak pernah risau, aku tidak pernah galau, aku tidak pernah sekalipun sedih di dalam hatiku terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan untukku. Baik itu berupa rizkiku, baik itu berupa kehidupanku, baik itu berupa jodohku, baik itu berupa kematianku dan semua takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan kepadaku, aku sama sekali tidak pernah menuntut, tidak pernah berkeluh kesah dan ridho terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Itulah yang menjadikan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai kekasihnya yang dekat hubungannya denganku, dikarenakan aku tidak pernah merasakan sedih, tidak pernah merasakan galau, tidak pernah merasakan risau dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadaku. Dan beliau mengatakan al-amru tsalits, dan perkara yang ketiga yang menjadikan aku ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya, beliau mengatakan wa ma taghaddaitu wa ma ta'ashaitu illa ma'adh-dhaif. Dia mengatakan tidaklah aku makan siang, tidaklah aku makan malam, atau bahkan tidaklah aku mengkonsumsi suatu makanan kecuali makanan tersebut aku makan bersama tamu, bersama orang lain, bersama ada orang yang menemaniku untuk memakan sesuatu tersebut. Kenapa? Karena beliau mempunyai prinsip di dalam hidupnya, al-barakatu fil jama'ah, bahwasanya keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam hidup ini terletak di dalam kebersamaan. Itulah 3 kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai